Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Internasional Ekonomi Kreatif tahun 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab. Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah pada konferensi yang sama pada tahun 2022 di Bali. World Conference on Creative Economy WCCE 2020 digelar di Dubai Exhibition Center Uni Emirat Arab pada 7 hingga 9 Desember 2021. WCCE merupakan konferensi dunia tentang ekonomi kreatif dan forum kolaborasi antar negara guna peningkatan kesadaran atas pentingnya strategi industri ekonomi kreatif. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo yang memimpin delegasi Indonesia berbicara langsung di depan forum internasional ini. Angela juga menegaskan Indonesia kembali akan menjadi tuan rumah WCCE 2021 yang akan digelar tahun 2022 mendatang di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.